Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa untuk kali yang terakhir. Kali yang terakhir sebelum kita puasa. Lepas puasa, raya tak tahu. Raya sampai bila? Ketemu raya haji kah? Tempat-tempat lain selalu lagu tu lah. Bila lepas, nak berhenti kontrak pun raya berpuasa lah. Masa tu dah dipakai bab syariat agung ke apakah, nak cantah buang siapa-siapa yang ada nak cantah. Jadi lepas raya ruyuk, tak ada apa. Mudah-mudahan kita tak lah kot no. Ada sikit lagi pun kitab kita ni. Dah 4 jilid dah pun. Dan malam ni kita masuk tajuk yang baru pada bab 13. Bab 13. Talak dan perkara yang berkaitan dengannya serta yang seumpamanya. Kuliah kita yang sebelum ni kita bincang tentang fasakh. Kemarin ke kemarin dulu ke ada suara-suara abang yang artis, apa nama, isteri kepada teman lelaki artis. Ha, tu dia. Dia tarik balik permohonan fasakh. Jadi tak tahu dia perkira pakai talak ke apa ke, tak tahu. Dia ada dua benda yang berbeza. Fasakh seperti tu tajuk. Yang kita nak baca malam ni ialah talak. Talak ni tajuk yang lebih asas sebenarnya. Baik, apa maksud talak? Qala al-musannifun rahimahumullah. At-talaqu daripada segi bahasa ialah melepas dan terlepas. Ini bukan melepas Melayu ni. Melepas bahasa kita kira bagi clear buanglah benda tu kan. Jadi at-talaq maknanya melepas dan terlepas. Kalau nama apa, pistol tu bila dia buat melakukan tembakan, dia akan panggil itlaqun nar, melepaskan api. Maknanya bayangkan pistol tu, peluru tu keluar kan, ada keluar daripada muncung pistol tu, situ juga menggunakan perkataan yang root word yang sama, talq. Talaq. Baik, jadi itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah syarak, ia ialah merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Dan sebagainya itu cerita dia panjang lah. Baik, dalil talak ini satu yang disyariatkan. Ini penting tuan-tuan, pasal ada sebahagian agama dia tak ada istilah talak ni. Cerai-cerai tak ada. Nikah tu kira sampai mati. Apa nak jadi dengan perkahwinan tu, tanggunglah. Dia nak bahagia ke, nak menderita ke, nak jadi punching bag ke, nak kena pukul ke, apakah, dia kena kekal di situ. Tambah cawangan lain ni, hak gelap tak apa, rasmi tak boleh. Itu memang ada sebahagian daripada ajaran. Dan ternyata bentuk ajaran yang sebegitu bercanggah dengan naluri dan tabi'i manusia. Islam bagikan kepada kita, selepas dimeterai ikatan perkahwinan, diletakkan suatu syariat yang lain untuk melepaskan ikatan tadi. Ada juga pasal Islam meraikan sebarang bentuk kemungkinan, sebarang bentuk permasalahan yang bakal berlaku akibat daripada perkahwinan tersebut. Baik, jadi apa dalilnya? Dalil talak disyariatkan adalah berdasarkan pertama sekali Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga ijma'. Maknanya ini bukan seronok-seronok. Talak ini disyariatkan dengan nas Quran, firman Allah Ta'ala, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu, yakni yang boleh dirujuk kembali hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan dipegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, atau dilepaskan, yakni diceraikan dengan cara yang baik.
Jadi ayat Al-Baqarah 229 ini Allah Ta'ala mulakan dengan lafaz talak itu dua kali. Nak menggambarkan dari sudut asasnya, talak itu ada dan disyariatkan. Cuma apa ayat ni nak sebut apa? Ayat nak beritahu pertama sekali yang secara asasnya ialah talak itu wujud dalam syariat. Yang keduanya kalau orang tanya nak berapa kali talak ni baru nak kira berapa kali ni. Pasal manusia ni dia hati dia, saat dia elok, saat dia marah, saat lagi dia bercerai tidak rujuk balik, berapa kali boleh? Allah Ta'ala bagi jawapan at-talaq marratan. Talak tu dua kali. Lafaz sekali, cerai dah. Rujuk pula. Lama sikit jadi masalah, cerai lagi sekali. Ha, tu dua kali. Dua kali tu sahaja yang diizinkan dengan nama talak. Lebih daripada tu dia kena masuk akta lain. Dia kena pindah masuk akta lain. Itu talak yang ketiga, talak bain, dia ada prosedur-prosedur dia yang tertentu. Baik, dan Allah Ta'ala bagi pilihan sama ada dah talak tak talak lagi ke ataupun talak yang pertama ke ataupun talak yang kedua, Allah bagi pilihan salah satu je daripada dua. Fa imsakum bima'ruf, maknanya kalau dah bergaduh apa semua tu kemudian dah terlerai, kemudian rujuk balik, pegang elok-elok perkahwinan tu. Suami kena bela isteri tu elok-elok. Tak kiralah berapa tahun nikah pun, ada tak ada kawan kata kalau dah 33 tahun ni dia kata barang antik nak pergi tolak malam tak laku dah, kata jadi kena simpan elok-elok. Adalah orang buat melawak macam tu kan. Tak apalah, yang penting dia kena simpan, dia kena jaga dengan elok. Imsakum bima'ruf. Kalau itu tak boleh dibuat, pilihan yang berikutnya ialah tasrih, lepaskan. Bi ihsan, dengan cara yang baik. Itu yang diajarkan oleh agama. Jangan takutlah benda ni. Pasal agama ajak kita, bila ada perhimpunan, ada pertemuan, dia akan ada perpisahan, ada ruang untuk itu. Jadi perkahwinan ini, Allah Ta'ala syariatkan dia ada ruang kelepasan kalau tidak bertemu sakinah di situ. Tidak bertemu ketenangan dalam perkahwinan. Karena fungsi ataupun hikmah daripada perkahwinan, kita baca ayat di lama dulu ni, litaskunu ilaiha, supaya kamu kekal tenang bersamanya, kekal tenang dengannya, kekal tenang di sampingnya, apa sajalah. Tapi kalau hilang ketenangan jiwa, tak boleh tenteram, tidak boleh untuk jadi hamba yang taat kepada Allah dengan perkahwinan yang macam itu, akan berlaku barangkali kezaliman dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi pilihan pisah, tapi elok-elok. Tasri'un bi ihsan, Allah gunakan perkataan ihsan dengan cara yang paling elok. Bukan perlu gaduh-gaduh, memanglah masa nak cerai itu itulah ada hangat hati dan sebagainya, tapi kena bagi waras, kena bagi siuman, kena bagi dalam keadaan yang tenang, lepaskan elok-elok. Dan itu bukan satu benda yang aib. Benda ni boleh jadi pada siapa saja atas muka dunia ni. Jangan kata oh, dia tok lebay, tak padan dengan tok lebay pun pisah juga. Tak, itu bukan jadi bukan satu sebab untuk dia tidak berpisah. Orang kata, "Uih, yang tu tak padan dengan main masjid, pergi mengaji merata. Cerai juga dengan laki dia." Oh, itu bukan satu benda masalah. Kalau itulah kesudahan cerita dia, lepaskan. Tapi tasrih bi ihsan. Dengan baik. Bila berlaku dengan baik, maknanya antara benda yang akan terjaga ialah hak kedua-dua belah pihak dalam tempoh iddah tersebut. Nafkah akan terjaga. Kita baca hari itu tuntutan-tuntutan anak apa semua kan. Maknanya dia bukan berpisah kerana permusuhan. Yang jadi masalah ni bila berpisah dalam keadaan bermusuh. Itu yang terpaksa bawa masuk mahkamah. Kena pula buat sekatan. Suami hanya boleh lihat anak tu seminggu sekali. Boleh keluar luar rumah saja. Bahkan ada setengah-setengah kes tu terpaksa buat jarak pula. Bekas suami tak boleh hampiri bekas isterinya melainkan dalam jarak 20 meter. Kan ada kes-kes macam itu. Punya teruk. Jadi kerana itu Quran ajarkan kita sama ada simpan elok-elok, pegang imsakun bima'ruf, pegang elok-elok ataupun lepas dengan baik. Baik. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau
Lafaz ni Allah Ta'ala bagi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tapi kita baca dalam terjemahan ni dalam kurungan kan, dan umatmu. Tak ada dalam zahir ayat, tak ada. Tetapi kaedah difahami oleh seluruh ulama Islam, mana-mana khitab, mana-mana bicara yang Allah Ta'ala sebutkan untuk nabi, tetapi tidak ada satu dalil yang mengkhususkan dia untuk nabi, maknanya dia adalah untuk nabi dan juga umat. Tertakluk sekali untuk umat. Walaupun Allah Ta'ala sebut nabi, tetapi anjuran dalam ayat ini juga dikenakan ke atas umat. Dia begitu. Apa yang diarahkan kepada nabi tanpa ada dalil yang mengkhususkan, maka dia juga adalah untuk umat. Itu kaedah dia. Baik, jadi kerana itu penterjemah kita dia terjemahkan, apa, wahai nabi, idza talaqtum, bila kamu menceraikan, kamu dan umat kamu bersumpahlah juga. Menceraikan siapa? An-nisa, isteri-isteri. Nisa ini ialah kata jamak, plural. Dia kalau mufrad dia, singular dia ialah imra'ah, seorang perempuan, imra'atun. Tapi bila dah jadi jamak, dia jadi nisa. Bila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, barangkali seorang isteri lah, barangkali juga ceraikan dua-dua. Kalau ada dua, barangkali ada tiga, tiga-tiga pun kena. Macam apa nama Jamil nak buat kan ke isteri dia, hari ni dia nak lepaskan tiga-tiga sekali, dia tak tahu nak buat apa. Itu masalah. Maka Allah Ta'ala sebut, kalau kamu menceraikan isteri-isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah mereka. Ini nak ambil kira juga benda ni tuan-tuan, pasal itu Islam sentiasa mengajar umatnya untuk rasional. Macam mana bertegang pun, macam mana bergaduh pun, bila cerai tu, suami nak lafaz tu kena tengok condition isteri tu. Dia dalam haid ke tidak, dia dalam suci ke tidak, dia tengah hamil ke tidak, dia apa, semua nak kena ambil kira. Payah tu. Pasal itu buah mula sekali hak Allah Ta'ala ajak kita, yang nabi ajarkan kepada kita, untuk fadfar bidhatiddin, ambil yang ada, pegang agama. Bukan kata yang pegang agama ni bila bertemu dua tu akan kekal selama-lamanya, itu belum tentu. Tapi bila berlaku krisis, berlaku nak perpisahan, adalah dia punya kira bicara tu, dia teringat balik dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Fatalliquhunna bi'iddatihinna, nak ceraikan tu, ya ceraikan, tak apalah nak cerai, tapi kena kira daripada iddah tu, jangan sampai menzalimi. Itu semua ada kira bicara tu. Kalau ceraikan masa haid, jadi macam mana ceraikan masa suci, dia pasal istilah dia kadar iddah tu kan. Ceraikan ketika hamil, itu semua kita akan jumpa nanti insyaAllah. Baik, jadi fokus daripada ayat ini ialah Allah Ta'ala sebutkan idza talaqtum, kalau kamu menceraikan. Maknanya benda tu ada dalam Quran, ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil-dalil daripada sunnah yang membuktikan adanya talak. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah Ta'ala at-talaq. Seburuk-buruk perkara halal, abghadul halal, sebenci-benci perkara halal di sisi Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab talak, bab makruh talak, dan hadis dalam riwayat Ibnu Majah dalam bab permulaan kitab talak. Hadis ni tuan-tuan, ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian besar ulama mendhaifkan hadis ini. Walaupun ada seperti Allahumma salli ala Muhammad, siapa? Lupa pula nama. Nuruddin Itir. Bukan Nuruddin Itir. Ada di kalangan ulama yang cuba mensahihkan ataupun mengangkat hadis ini kepada tahap boleh dipegang. Tetapi macam mana pun, kalau sekalipun dia daif, kita sudah memadai dengan ayat Quran tadi. Dah abang kata ada. Tapi cuma para ulama kritik dari sudut teks hadis tu. Macam mana pula ada benda yang Allah Ta'ala, benda halal yang Allah Ta'ala benci? Itu benda dia. Pasal tu dalam bab ilmu hadis ni, selain daripada kita kritik
kesahihan sanad, kekuatan sanad orang yang meriwayat tu, benda yang juga diambil kira ialah teks matan hadis tersebut. Jangan sampai menimbulkan kekeliruan ataupun mungkin ada yang bercanggah. Jadi antara yang dipertikaikan ialah macam mana boleh ada benda halal tapi Allah Ta'ala benci. Walaupun di kalangan ulama yang menerima ataupun yang mengangkat hadis ini untuk diterima, dia adalah takwilan dia tu, maksudnya benci yang halal adalah tafsiran dia tu kan. Tapi tak apalah, cuma kalau kata siapa-siapa nak buat sandak, buat habuan nak bersandak, tu siapa pakai yang hadis ni lah. Banyak lagi hadis lain, banyak lagi ayat lain boleh pakai. Baik, yang berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya mempunyai seorang isteri yang saya cintai, tetapi bapa saya membencinya. Bapa meminta saya menceraikannya, tapi saya enggan. Dia membawa perkara itu kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ceraikan isterimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam bab talak, bab hadis-hadis mengenai lelaki yang diminta oleh bapanya supaya menceraikan isterinya. Ibnu Majah dalam kitab talak, bab lelaki yang diminta oleh ayahnya supaya menceraikan isterinya. Dan Abu Dawud dalam kitabul adab, bab berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hadis ni juga ada perbahasan, cerita dia, huraian dia panjang. Tapi tak apalah, kalau kita boleh ingat tuan-tuan, kisah siapa? Nabi Ismail, kan? Dengan Nabi Ibrahim. Satu ketika bila Nabi Ibrahim sampai di Mekah, Nabi Ismail tak ada, dia pergi berburu, pergi kerja. Sampai-sampai pergi rumah Nabi Ismail, jumpa ada satu orang perempuan. Bila Nabi Ibrahim tanyakan kepada dia tentang macam mana kehidupan kamu, apa semua tu, dia mula cerita pop sana, pop band sini dan sebagainya. Saja nak keluar sikit bertajuk dia tuan-tuan. Baru ni dia jumpa dengan seorang kawan lama, puluh tahun tak jumpa. Tak tahulah betul tak betul dia cakap. Dia berkawan dengan makhluk lain daripada manusia. Dia kata puteri bunian ke puteri kayangan pun tak tahulah. Wallahu'alam. Dah lama tak jumpa, tak maulah pangkah banyak-banyak kan. Dengar je lah, cuma satu ayat yang dia sebut tu, perempuan ni ustaz, dia kata tak kira lah dia apa, dia perempuan lah juga, dia kata cemburu tu Allah Ta'ala saja kata cemburu ke, dia punya karakter-karakter perempuan tu tetap dia juga perempuan. Wallahualam, tak tahulah kot tentu ada kenal dengan jin perempuan mana-mana ke. Tapi nabaknya bukanlah kata benda tu lah, dia kata satu global fenomena ni. Satu dunia punya ada dia punya sifat yang begitu. Jadi kenal pada Nabi Ibrahim, dia mai tu isteri Nabi Ismail tak pun menceritakan, mengeluh kesah tentang kehidupan dan sebagainya. Lalu apa perasaan Nabi Ibrahim? Suruh tukar alang pintu kan. Jadi kisah yang macam itu dan difahami oleh Nabi Ismail bila dia balik kerja, isteri dia agak ada satu orang tua, apa nama dia bersemang apa semua, dan dia pesan untuk tukar alang pintu. Ha, maka Nabi Ismail pun tahulah yang datang tu ialah ayahandanya Nabi Ibrahim, dan perintah itu tadi ialah untuk menukarkan alang pintunya. Lalu dia pun menceraikan isterinya. Ha, jadi isu yang sama berlaku pada kes ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bila dilihat kepada kitab-kitab sunan ini, ia merujukkan antara konflik bagi seorang lelaki bila dia ada konflik menjaga kepentingan kedua ibu bapa dengan kepentingan isteri. Maka beberapa himpunan hadis, bukan satu hadis ni je tak, beberapa himpunan hadis menunjukkan tentang lelaki ataupun suami, dia ada keutamaan untuk dia memelihara hak ibu bapanya. Jadi perempuan dia kena ambil kira benda tu. Bila berkahwin, satu pengorbanan hidup kan. Bukanlah kita berkahwin, aku tak berkahwin dengan keluarga, aku kahwin dengan hang, dengan suami je, dengan lelaki. Orang lain dia tak kahwin, dia memanglah dia kahwin dengan lelaki tu. Tetapi lelaki tu juga ada keluarga dia. Dan lelaki tu juga berkahwin dengan isteri dia. Isteri tu ada keluarga dia. Maka tentulah saja sebagai satu manusia yang siuman, bertamadun, bukan duduk lautan, seorang-seorang diri, kena ambil kira tentang keluarga keluarga besar yang ada di belakang tu. Dan bagi perempuan, memang dia kena sacrifice lebih untuk urusan itu apabila ada pertembungan antara kepentingan bagi lelaki suami dia, antara mak ayah dengan dia,
itu adalah antara yang diuji oleh Allah Ta'ala supaya si isteri itu sedia untuk berkorban. Ini redha yang itu. Dan hadis-hadis yang ditunjukkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud bukan satu, bahkan beberapa hadis yang menunjukkan kepada boleh sampai ke tahap tinggalkan isteri, kena jaga mak ayah. Walaupun bila bukanlah, ini bukan pilihan pada step yang pertama kan, kalau berlaku sebarang konflik. Tetapi nak gambarkan adanya ruang ke arah itu. Baik. Baik, jadi dari sudut yang kita nak bincangkan ini ialah adanya dari sudut perlakuan sahabah di zaman Nabi yang mana berlakunya penceraian. Bukan satu kes ni saja. Kes ni diberikan contoh oleh pengarang kitab kita nak bagi tahu ada masih ada pengaruh ataupun kuasa di pihak mak ayah terhadap anak lelaki untuk menceraikan isterinya. Itu satu part. Kalau kita ambil yang rendah sikit, maksudnya ialah di kalangan sahabat pun memang berlaku penceraian. Kalau baca sejarah Umar, Umar pun bercerai bukan tak sikit. Kahwin, kena bercerai. Isteri itu kahwin pula dengan orang lain. Cuma baca sejarah para sahabat, memang dia berlaku penceraian itu. Jangan kata sahabat nikah tak cerai-cerai langsung. Yang isteri komplain laki, laki komplain isteri, tuduh suami, tuduh isteri, isteri tuduh suami. Benda itu memang berlaku. Dan itu berlaku di zaman sahabat. Nah, baik. Yang berikutnya, dalil daripada ijma' ulama. Semua ulama bersepakat mengatakan talak disyariatkan. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ijma' ni tuan-tuan bukan ijma' untuk create satu hukum yang lain. Tetapi ijma' di sini ialah semuanya bersepakat untuk memahami teks Quran dan teks hadis dalam bentuk yang sama. Apa yang disepakati? Talak itu ada dalam syariat Islam dengan nas Quran dan nas hadis. Tak ada siapa pun yang mengingkari ataupun mentakwilkan mana-mana daripada dalil-dalil yang kita nyatakan tadi untuk menyatakan tak ada yang dinamakan talak dalam Islam. Tak ada. Ulama semua sepakat. Dari dalil tadi jelas menunjukkan adanya yang dipanggil talak ataupun penceraian. Baik, yang seterusnya, hikmah talak itu disyariatkan. Matlamat perkahwinan ialah kehidupan yang berterusan di antara kedua-dua pasangan suami isteri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan banyak hukum hakam dan adab-adab untuk mengekalkan dan menyemarakkan hubungan suami isteri. Tetapi kadang-kadang adab-adab dan hukum hakam ini tidak diikuti oleh kedua-duanya atau salah seorang daripada mereka. Contohnya, suami tidak memilih isteri yang sesuai. Ayat dipilih ialah isteri yang sesuai. Kadang-kadang baik-baik dah, warak-warak dah, beragama-beragama dah, tapi tak kena, tak sesuai. Saya bang dengan kawan seorang baru ni, dia kata dia berpisah dengan isteri dia. Pasal apa? Pisah masalah apa? Pasal tak boleh terima dengan lifestyle dia. Jenis duduk di rumah dia kata tetamu mai daripada malam sampai ke subuh. Gula kata yang tu sabar, kalau boleh tahan lama sabar semua isteri tu. Jadi bukan bergaduh ke apa, dia kata cuma tak boleh nak terima isteri tu duduk selalu. Bila keluarga senang, kahwin dengan laki ni, kalau laki ni sibuk dengan bisnes, dengan apa nama NGO dia apa semua tu, tetamu mai dekat dia kata pada maghrib lah kembali ke subuh, bila nak jadi laki dia. Jadi maknanya walaupun bukanlah kata ada masalah curang ke apa ke, tapi dia dah macam itu, tak sesuai lah. Itu antara faktor yang boleh menyebabkan berlakunya penceraian. Jadi calon suami isteri, isteri suami tidak memilih isteri yang sesuai, atau kedua-dua pasangan atau salah seorang tidak iltizam dengan adab-adab pergaulan hidup bersama yang telah ditentukan oleh Islam. Ini menyebabkan kerenggangan. Kerenggangan ini semakin melebar dari sehari ke sehari sehingga sukar untuk diperbaiki. Dan ini tuan-tuan juga faktor yang kita kena ambil kira, perubahan lifestyle. Mungkin zaman dulu, zaman kita kata apa, nafkah ini hanya dicari oleh seorang lelaki, suami. Isteri hanya jadi suri rumah. Ialah suri rumah lah kan. Padahal kerja di rumah tu cukup banyak. Ataupun suami pergi ke bendang, isteri pergi ke bendang, tapi tanah nama suami dan sebagainya.
yang isteri tu kalau kata dia pisah daripada laki dia, tak tahu nak pergi mana. Nak balik rumah pun tak berapa nak diterima barangkali, umpama macam tu. Jadi satu benda yang aib dan sebagainya. Mungkin itu juga antara faktor dulu kadar penceraian kurang. Pasal yang perempuan ni dia jadi redha tu lebih banyak. Dia terpaksa pasrah dan menerima. Kalau dia pisah, nak lari pergi mana? Nak bertumpang kasih di mana? Takat-takat boleh hidup macam ni, perangai macam ni. Tak apalah. Tapi bila mai zaman berubah, suami pun pergi kerja, isteri pun pergi kerja, kadang-kadang gaji isteri tu lebih daripada suami, kadang-kadang ditampung oleh isteri lebih daripada hak suami. Bila mai ketidakupayaan suami di situ, tu yang bila berlaku krisis, masing-masing boleh tarik handbrake lah. Tak apa, hiduplah pun tanggung orang. Kalau bisa tanggung diri sendiri. Maka itu antara sebab yang apa namanya, perempuan dia boleh lebih berani untuk hidup sendiri. Dan kalau dia pisah, tak, kalau tak cari orang lain pun tak ada kisah apa, hidup dia boleh hidup sendiri. Tambah kalau ada anak-anak dan sebagainya, dia boleh hidup. Itu sebenarnya antara benda yang kita nak kena tahu beza. Kenapa dulu begitu, sekarang mungkin nampak macam lain? Kerana perubahan dalam aspek itu juga sangat ketara. Siapa yang earn, siapa yang belanja untuk keluarga dan sebagainya, itu adalah antara faktor yang sangat mempengaruhi. Selain daripada faktor-faktor lain lah, faktor apa nama, pertambahan cinta, pandang lain ke apa, itu cerita lain lah. Itu juga, itu antara faktor yang lain. Tapi nak ceritakan bagaimana perempuan sekarang dia boleh jadi independent. Pasal dia pegang duit dia sendiri, dia boleh urus diri dia sendiri. Pakai setengah-setengah lelaki tu, apa pun dia tak pernah buat. Bayar bil air, elektrik, telefon, semua serahkan isteri belakang. Macam takut dia pula ni serai nanti. Itu je kan jadi masalah. Wujudkan persefahaman dalam kehidupan berkeluarga, peraturan yang membolehkan kita menangani masalah tersebut diperlukan. Syarat dia mula tadi. Bila dah tak ada cara untuk wujudkan persefahaman, wujudkan tolak ansur, wujudkan perasaan saling menerima seadanya, itu benda yang payah. Nikah memang boleh nikah, bila pun boleh nikah kan. Tapi nak terima seadanya tu, nak petik hari ni nikah, esok kena berubah ikut apa yang kita mahu, susah macam tu. Dan ni makan tahun sebenarnya untuk memahami, dan kenapa tak faham pun, dah belah tahun tak pernah faham juga. Tapi sampai ke satu tahap, kalau dah tak ada satu ruang dah, hanya jadi lebih meruncing dan lebih meruncing, saling tak sabar. Maka satu peraturan mesti dia diadakan untuk selesaikan benda tu. Dan itulah fungsi talak tadi. Maka dengan itu, ikatan perkahwinan dapat dirungkaikan dan hak kedua-dua pihak tidak terabai. Ini dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk hidup bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 130. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika mereka berdua bercerai, maka Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing daripada limpah kurnianya. Allah amatlah luas limpah kurnianya, lagi amat bijaksana. Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang daruri, yakni yang amat diperlukan. Dia terpaksa melakukannya walaupun kebiasaannya penceraian amat memeritkan. Jika talak digunakan untuk menunjukkan kebebalannya dan memenuhi hawa nafsunya, ia adalah perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui semua perkara baik dan buruk, dan kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Ini pesanan kepada kita tuan-tuan, terutama pasal kepada suami. Suami yang pegang talak ni, suami yang melafazkan. Dan Allah Ta'ala cipta lelaki ni, dia berat sikit nak melafazkan.
bukan senang nak melafazkan. Orang kata kalau bagi kat perempuan 4 minit sekali dia boleh ceraikan lelaki dia. Nampak macam-macamlah masalah kan. Ha, tapi suami saya dia berat mulut sikit yang tu. Dia boleh keluar macam-macam kataan tapi nak lepas dia tak mahu. Dia akan jadi benda yang positif. Kalau benda tu jelek jadi elok, maknanya perkahwinan akan kekal. Benda tu dia orang repair balik dan sebagainya. Dan dia juga akan jadi negatif kalau memang akhirnya suami tu dengan sengaja menggunakan hak itu untuk dia tak buat apa. Dia tinggal macam tu ya. Dia meluat, dia bebai, apa semua, dia tinggalkan isteri tu, lepas cerai dia tak buat. Nah, yang tu negatif. Jadi benda tu hak yang Allah Ta'ala bagi, kalau digunakan dengan cara yang betul, dia memang itulah positifnya. Perkahwinan tekan terjaga, macam mana punya bebai, perangai dan sebagainya. Suami dia tak akan keluar ke satu. Sekarang boleh cepat nak keluar ni. Pun kalau yang jenis kaki ni angin pun, tang tu dia pikir lambat sikit dan lepas. Beza dengan perempuan. Ha, tapi kalau disalahgunakan, maka itulah yang dimurkai oleh Allah Ta'ala apabila gantung tak bertali. Ataupun yang disebutkan di sini tadi, yang dia melafazkan perkataan talak itu tadi untuk tunjukkan dia memang berkuasa dan dia ingin menzalimi. Islam bila pun tak akan bagi umatnya menzalimi, saling menzalimi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman itu ialah kegelapan demi kegelapan, kegelapan pada hari kiamat. Baik, jadi kita boleh faham ini hikmah kenapa talak itu disediakan dalam syarak. Bukan sebagai senjata pertama untuk menyelesaikan masalah, tetapi itulah jalan keluar terakhir supaya tidak ada siapa-siapa yang mati tersepit. Dia akan ada jalan keluar. Benda itu yang membezakan Islam yang rahmat ini dengan ajaran-ajaran yang lain. Islam sentiasa bagi ruang dan sentiasa memelihara tabi'i manusia yang ada berbagai sikap dan perangai ini. Baik, yang seterusnya, talak adalah petanda kehebatan syariat Islam. Apa yang telah kita jelaskan sebelum ini menegaskan bahawa pensyariatan hukum-hakam talak dan natijahnya sebagaimana yang digariskan oleh Islam menunjukkan kehebatan syariat Islam. Ia juga menjadi bukti terpenting menunjukkan bahawa hukum-hakam Islam benar-benar sesuai dengan fitrah dan keperluan semula jadi manusia. Hakikat ini semakin terbukti jika kita membandingkannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mereka tidak berpuas hati terhadap larangan talak, yakni bercerai. Mereka menganggap perkahwinan adalah penjara untuk selama-lamanya. Penjara yang mengurung kedua-dua suami isteri agar hidup bersama-sama sama ada mereka suka ataupun tidak. Jadi hidup jadi penjara, terperangkap dalam hidup sendiri. Ramai manusia macam tu tuan-tuan, hidup tu dia mengkelan macam masa. Dia hidup tu terperangkap dengan pilihan diri sendiri. Jadi sama ada orang dia redha, tak apalah duduk macam ni pun macam ni lah. Nak kata apa dah, umur pun dah berapa puluh dah. Nak tak lama lagi nak pergi menghadap Allah Ta'ala, redha je lah macam tu. Ada juga. Tapi ada juga manusia yang jiwa dia memberontak. Takkan nak macam ni selamanya. Lama dah dizalimi dan begitu. Pasal tu jangan heran tuan-tuan, ada orang berkahwin 12 tahun, 10 tahun. Umur apa pisang, 60 lebih, pisang lagi. Cerai lagi. Bukan benda yang aib nanya benda tu. Mungkin lama dah dia duduk mencengkam tu. Sampai satu masa, kena lepas. Nak kata apa? Anak-anak dah besar, anak-anak pun dah boleh terima dah suasana. Bisa. Itu benda yang kita kena terima. Dan Islam tak bagi, tidak letakkan perkahwinan tu jadi sebagaikan penjara, tak boleh keluar langsung. Maka syarat talak ini menjadi salah satu daripada pintu keluar. Baik, mereka mengkaji semula larangan ini setelah melihat kesan yang amat buruk kepada masyarakat serta melahirkan jenayah yang amat berbahaya. Mereka mengkaji semula kerana mereka mendapati kehidupan harmoni suami isteri tidak mungkin berlaku dengan paksaan. Paksaan hanya akan merosakkan seluruh ahli keluarga dan menjadi gunung berapi yang akan memusnah dan menghancurkan segala-galanya.
Manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi otak, bagi akal, bagi hawa nafsu. Dia akan fikir macam mana nak jadikan ikatan tu survive. Masalah buat ke mana? Orang yang tidak ada ikatan agama, dia nak bagi tunjukkan sekufu, boleh tak boleh? Apa yang dia perbuat? Duduk bersama tanpa ikatan. Nanti panggil bersekedudukan kan? Duduk rumah sekali sebab bagaikan suami isteri. Nikah tak nikah lagi. Tuan-tuan bacalah cerita artis-artis Hollywood apa semua tu. Apa ramai? Beranak pinak pula tu. Bukan anak dia sendiri. Kutip anak apa nama, nak angkat sana, nak angkat sini. Anak Nigeria, anak Ghana, anak Papua New Guinea. Bos sekali, nikah tak lagi. Sampai dah 5-6 tahun sekali, kami tak sesuai. Bisa? Macam tu kan? Nampak? Dia pun fikir macam mana nak bagi. Walaupun itu cara yang salah, tapi nak beritahunya, manusia ni dia berfikir bagaimana kalau dia bina rumah tangga, rumah tangga tu biar dia bahagia. Jadi ada orang dia salah cara nak faham, dia mulakan dengan main olok-olok dulu, kahwin olok-olok, tak berhikap perkahwinan. Dari sudut ialah bila dia dah rongkaikan seluruh sistem, dia tak timbul lagi sistem pewarisan, bin apa, nama apa, sakit budak tu. Kalau dia kutip dia, dia besar, dia boleh kahwin balik dengan pak dia sebagainya. Yang tu dah, bila sistem tu dah rosak seluruhnya, kita memang tak jumpa apa dah nak kutip nilai tu. Tapi kalau kita cuba faham, dalam suasana masyarakat dia masih ada mengekalkan beberapa sistem yang baik, kalau dia rosakkan daripada bahagian ni, dia akan apa, berterusan. Bila dapat anak sat lagi, nak binkan dengan apa, sakit bapak dia tak ada, tak sah taraf, begitu, begini, hak pewarisan dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah rentetan daripada sistem perkahwinan yang salah. Ataupun, ialah kalau tak berkahwin dan sebagainya. Jadi Islam jaga semua ni. Benda tu mesti dibina dengan cara yang betul. Dan kena ambil kira juga, perkahwinan tu bukan semestinya dia akan sentiasa aman damai. Maka kehebatan syariat Islam ni, dia akan bagi satu jalan keluar. Ibarat kalau kita, vein kita tu, saraf urat darah kita tu, darah dah melalu dalam makin lama makin lekat, makin likat kan, dah berkeladak saluran tu dengan kolesterol apa, dia tu cucuk lah bagi dia keluar. Dia bagi dia buat pintasan ke apa kan, yang pergi jangan bagi dia mati di situ. Maka demikianlah perkahwinan tu, dia bukan jadi penjara, dia bukan jadi tempat himpun penyakit. Kalau dah sampai penyakit, dah dia buat satu saluran keluar, maka benda tu akan meredakan mereka. Manusia akan dapat menikmati kehidupan sebagai manusia, tidaklah dia menderita. Baik. Oleh itu, Islam serius dalam mengambil langkah-langkah untuk menjadikan kedua-dua pasangan itu saling faham memahami, berkasih sayang dan hidup kekal sebagai suami isteri. Part ini kita bincang dulu dalam bab calon suami dan calon isteri kan. Kena beragama, kena ambil kira aspek sekufu dan sebagainya. Ambil yang tu elok. Baik. Walaupun begitu, Islam tidak merawat masalah itu dengan mengikat tubuh badan kedua-dua pasangan tersebut antara satu sama lain sehingga tidak boleh berpisah. Islam merawat masalah itu dengan memberikan peringatan dan panduan untuk mewujudkan perasaan kasih sayang di antara mereka. Ada panduan. Bukanlah sepanjang hari. Tentuan kita jangan terpengaruh dengan gambar Hindustan kan. Semua hidup tu pagi sampai ke petang sampai ke malam, hari-hari indah. Gambar Hindustan gambar boleh ha. Jangan duk syok ni budak-budak baru 2-3 hari menikah, duk up dalam Facebook, ikalah cinta hatiku dunia akhirat dan sebagainya, macam dah tak jumpa dah benda lain. Menikah baru 3 bulan tu, banyak lagi dunia dah tak jumpa. Janganlah kira macam tu. Dia akan ada pergolakan, dia akan ada krisis, ada hari yang tawak, ada hari yang melat, ada hari yang kalau aku tak dak dengan depa pun tak apa. Kan? Ada hari yang terpaksa menyendiri dan sebagainya. Tapi benda tu akan diubat. Islam ajak benda tu kena ubat bagi elok. Suburkan balik kasih sayang, adakan balik tazkira, berikan balik peringatan. Ingat balik dengan nas Quran dan hadis Nabi. Itu cara nak pulihkan balik perasaan-perasaan tu. Yalah, benda tu itulah pilihannya kan. Jadi Islam juga mewujudkan faktor-faktor yang menimbulkan rasa saling faham memahami di antara kedua pasangan suami isteri
serta menjauhkan sebarang kemungkinan yang boleh memisahkan mereka. Ambil pagar siap-siap benda tu. Longgar, mak ada ketikanya kita katakan tak solok dan sebagainya. Benda tu kemudiannya ada, ada ubat dia untuk benda tu. Baik. Ajaran terpenting yang diajar oleh Islam ialah kedua-duanya mesti mempunyai kefahaman agama yang sahih serta melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah dipikul ke bahu mereka. Kedua-duanya juga mesti beriltizam dengan akhlak Islam sejati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Asas, segala asas untuk yang ni, dia main balik kepada diri sendiri. Dia kena reti agama dengan cara yang betul. Pasal apa nak sebut yang tu? Kerana ada orang dia rasa dia faham agama dan dia rasa dia menderita dalam kehidupan atas dasar dia faham agama, sedangkan sebenarnya dia faham agama dengan cara yang salah. Sebagian perempuan dia sanggup untuk hidup menderita, kena lanyak, kena pukul, kena terajang, macam-macam yang dia kena. Atas dasar itulah nanti dia akan jumpa di akhirat dan sebagainya. Iyalah, dengan kesabaran tu adalah haban untuk dia. Tetapi bukan itu yang Islam ajar. Dia akan ada ruang yang dia boleh minta talak, ada fasakh, ada benda-benda lain yang diberikan. Jadi kerana itu kebahagiaan ni dia bukan hanya sebelah pihak, dia akan ada pada kedua-dua belah pihak. Dan asas untuk itu kena reti agama, faham agama, dan cara faham tu biar yang betul, barulah dia akan membina dalam bentuk yang betul. Faham? Kemudian lepas faham, dia kena iltizam dengan akhlak Islam yang betul. Tak padan kalau orang main mengaji. Lagi tu kita ceritakan, mengaji pi merata, tak mengaji dia dulu. Tapi dia kata, leceh betul. Isteri kata, ustaz tolonglah nasihat suami saya ni. Alamak, yang tu cukup tak best. Walaupun dia tahabak nama, nama siapa? Tahabak. Tapi lama-lama kita tahu lah kan. Yang tu yang cukup tak best tu. Bila kenangkan, oh laki dia yang tu lah. Mai mengaji ni. Dia kira mengaji. Kalau mai cerita tentang salah orang tu, satu dunia, satu dunia tu salah. Tak ikut sunnah belakang. Tapi bila mai kena komplain dengan isteri, alamak, leceh betul yang tu. Cukup tak best. Dahlah biar suami ni, bila pun isteri dia ada mungkin ada 4 fail untuk komplain. Ada, kalau nak buat aduan tentang suami dia, dia boleh buka macam-macam fail. Memang cukup banyak. Tapi kalau dia boleh simpan fail tu untuk dia seorang, dia mengadap ke Allah Ta'ala, tu kira okey. Tapi kalau dan dia keluarkan fail tu pihak ke orang lain, tu kira berat lah. Kan? Tu kira berat lah. Jadi, kerana itu, faham satu ulama, dia kena iltizam dengan akhlak Islam. Supaya dia tidak bila sampai tahap itu, dia akan kepincangan agama, kepincangan pada institusi rumah tangga itu, dia akan rosak banyak benda. Baik, inilah yang akan menjaga kehidupan rumah tangga daripada musnah. Untuk tujuan itu, Islam menjadikan undang-undang talak. Ini mana last kali ni, bila iltizam apa semua dah buat dah benda ni, tapi matang hujung tu dia tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia akan ada keretakan dan sebagainya. Maka Islam menjadikan undang-undang talak sebagai penyelesai yang boleh digunakan ketika diperlukan, iaitu ketika kedua-dua pasangan suami isteri tidak dapat lagi melaksanakan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam yang telah ditentukan oleh Allah bagi menjaga keharmonian dan kasih sayang di antara mereka berdua. Tak boleh pilih. Kadang-kadang ada orang suami, kita kata dengan orang cakap cukup baik, cukup elok, balik rumah tu lah rimau berantai. Cakap tak pernah yang elok kan. Mungkin dia tak sesuai kot macam tu. Jadi kalau mungkin sampai ke tahap itu, Allah Ta'ala bagi ruang, jangan sampai menderita lah kawan pasangan tu. Demikian juga dengan isteri, dengan orang lain cakap cuma cukup lah elok. Main lelaki tanya, ha, dia punya naik angin. Tanya sepatah jawab 14 patah. Siap dengan dia punya bahasa-bahasa yang indah lagi. Benda-benda yang macam tu kadang-kadang lah, tak boleh nak, benda tu tak boleh nak elak. Benda tu dia akan lintah kat siapa-siapa pun. Jadi perceraian ini adalah jalan ataupun undang-undang penyelesai untuk benda yang macam itu. Baik. Bukti kebenaran kata-kata di atas ialah kita hampir-hampir tidak mendapati kes-kes penceraian
yang berlaku dalam keluarga yang soleh serta terikat dengan hukum hakam Islam serta adab-adabnya. Kebanyakan kes penceraian berlaku di dalam keluarga-keluarga yang jauh daripada ikatan serta tata cara hidup Islam. Baik, ini secara rawaknya kalau ambil kira yang jaga agama ni ialah dia akan usaha untuk cara jaga agak kan. Tapi kalau yang memang dia jauh daripada akhlak Islam, itu yang lebih berisiko. Baik, habis kita tentang hikmah talak. Jenis-jenis talak. Talak terbahagi kepada tiga bahagian jika dilihat daripada tiga sudut yang berbeza. Dia ada sudut yang berbeza ni. Nak cerita talak ni sudut apa? Ha, tengok ada beza dia. Baik, jika dilihat dari sudut kejelasan lafaz, cara sebut tu yang digunakan, ia terbahagi kepada dua, iaitu sarih dan kinayah. Ha, cara sebutan dia, sarih maknanya terus terang. Yang kedua dipanggil kinayah. Kinayah ni dalam bahasa Melayu kita, kiasan, simbolik. Itu satu aspek, bahagian dia dua. Jika dilihat dari sudut keadaan isteri yang diceraikan, diceraikan dalam keadaan suci atau haid, dewasa atau kanak-kanak, ia terbahagi kepada talak bid'i, talak sunni dan talak yang bukan sunni dan bukan bid'i. Oh, ada juga tiga. Aha. Talak sunni, bid'i dan yang tengah-tengah, talak wasatiyah. Dia tengah-tengah, sunni pun bukan, bid'i pun bukan. Yang tu lihat daripada mana? Condition isteri tu. Baik, kemudian jika dilihat daripada sudut adakah talak tersebut ditebus dengan harta atau tidak, ia terbahagi kepada khulu' dan talak biasa. Ha, ini part lain pula. Dia pecah tajuk khulu'. Khulu' maksudnya tebus talak. Kenapa tebus talak? Pasal dia ada membabitkan harta, menebus dengan harta. Macam orang tu jadi tebusan, dia tebus diri dia, berdekakan diri dia daripada tawanan perkahwinan tu, dia bayar untuk itu, dia bebas. Itu khulu'. Baik, penerangan kepada ketiga-tiga pembahagian ini adalah seperti berikut. Dah dengar? Okey, sikit kita ambil bahagian yang pertama dulu. Pembahagian pertama, sarih dan kinayah. Jika kamu meneliti lafaz yang digunakan untuk talak, kamu akan mendapati lafaz tersebut mengandungi hanya satu makna sahaja, iaitu talak, ataupun ia mengandungi lebih daripada satu makna, iaitu boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun selain dari talak. Jadi maknanya kalau laki tu lafazkan, ada ketikanya kita faham yang tu memang cerai. Tapi ada lafaz yang tu nak faham cerai pun barangkali, tak cerai pun barangkali. Ha, jadi yang kedua tu dipanggil kinayah. Baik, jika lafaz tersebut hanya boleh ditafsirkan sebagai talak saja, ini dipanggil talak sarih. Jika ia boleh ditafsirkan sebagai talak atau selain talak, talak seumpama ini dipanggil talak kinayah. Dari sudut lafaz yang digunakan. Baik, tengok talak sarih. Talak sarih ialah lafaz talak yang digunakan jelas menunjukkan kepada makna talak, dan lafaz itu tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang lain. Lafaznya ada tiga, iaitu talak ataupun dalam bahasa Melayu cerai. Yang kedua, bebas atau lepas. Dan yang ketiga, pisah. Contohnya, seperti suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau, aku bebaskan engkau, atau engkau berpisah daripadaku. Maka yang ini dikira sebagai sarih. Ha, melainkan kalau lelaki itu tengah tambat bini dia, isteri dia tu kan, tertambat terikat, aku bebaskan kau. Ha, tu tak, kita tak masuk dalam sarih lah. Pasal dia ada karina, ada petunjuk suasana yang memungkinkan untuk maksud yang lain. Kau tu tengah terikat ke apa ke, aku bebaskan kau. Saya kata, sudah cerai lah ke? Dah. Tengoklah suasana. Tapi dalam keadaan biasa-biasa, tengkak ke apa ke, aku bebaskan kau. Itu jaga. Yang tu dikira sebagai sarih. Baik, lafaz-lafaz ini dikategorikan sebagai sarih kerana lafaz-lafaz ini banyak digunakan dalam syariat Islam
dan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dengan makna talak. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabi, idha talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihim. Wahai nabi, apabila engkau dan umatmu hendak mentalak isteri-isterimu, ini mencerai isteri-isterimu, maka talaklah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Surah At-Talaq ayat 1. Jadi digunakan perkataan talak ataupun dalam bahasa Melayu cerai. Sama cerai. Cerai pun asalnya bukanlah talak tu kan. Cerai ni mana pisah lah. Cuma terma cerai itu sudah difahami untuk membebaskan ikatan perkahwinan. Nah, kalau tidak kita kata tolong ceraikan sat borang ni, cerai juga kan. Itu di sudut asal bahasa, tetapi dalam culture orang kita Melayu, kita tahu tak bila istilah cerai untuk cerita suami isteri ni, dia tak ada lain, talak lah. Kerana tu talak dan cerai, talak diterjemah kepada cerai. Sama je. Dia ada orang boleh buruk nak talak lain, cerai lain. Asasnya cerai tu mal untuk memisahkan benda lain, tetapi terma tu sudah digunakan untuk bab ni. Bab yang kedua, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku bebaskan, yakni lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Suratul Ahzab ayat 28. Baik, itu antara perkataannya, bebaskan, lepaskan. Au fariquhunna bima'ruf, atau berpisahlah dengan mereka dengan cara yang sepatutnya. At-Talaq ayat 2. Ha, jadi mufaraqah. Faraqah mana pisah kan? Itu juga lafaz jelas, lafaz sarih menunjukkan talak. Baik, di antara lafaz sarih ialah talak yang dilafazkan dalam bahasa selain bahasa Arab jika penduduk setempat menggunakan lafaz tersebut hanya untuk menunjukkan makna talak sahaja. Kalau dalam bahasa Melayu, cerai. Kalau dalam bahasa apa? Tak kira lah, tapi bahasa Urdu ke, Parsi ke, Tamil ke, apa ke. Kalau term itu, dia biasanya istilah tu dia akan bermula daripada maksud lain lah kan. Tapi benda tu dah digunakan dan difahami hanya untuk talak, maka itu valid untuk dikira sebagai lafaz sarih. Baik, yang kedua dipanggil talak kinayah. Talak kinayah bermaksud semua lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak atau selain daripada talak. Lafaz kinayah ni banyak. Di antaranya ialah anti khaliyah. Kamu bebas daripadaku. Nah, ini dalam bahasa Arab. Anti khaliyah. Kamu bebas daripadaku. Anti bariyah. Kamu berpisah denganku. Anti battah. Kamu terputus hubungan denganku. Ilhaqi bi ahliki. Kembalilah kepada keluargamu. Kalau bahasa Melayu, balik rumah ma'am. Balik itu nak masuk apa tu? Balik raya ke, balik supi buka puasa ke, ataupun balik ke rumah dah. Ha, jadi itu dipanggil kinayah. Dia ada keraguan makna di situ. Idhabi haithu syi'ti. Pergilah ke mana yang kamu suka. Ha. Pi, kau suka apa? Balik, pilah mana pun. Jadi perkataan pilah mana pun tu, maksudnya isteri akan tanya, ni nak suruh nak kata cerai ke apa ni? Ha, itu bila panggil kinayah. U'zubi, jauhkan diri daripadaku. U'rubi, jadilah orang asing kepadaku. Habluki ala gharibiki, aku bebaskan kamu. Anti alayya haram, kamu haram ke atasku. Oh, yang tu berat. Kalau yang tu kira nak kata kinayah pun dekat dah tu, nak haram apa lagi kan. Dan lafaz-lafaz yang selain daripadanya. Kesemua lafaz ini dan seumpamanya dianggap sebagai kinayah. Ia boleh ditafsirkan dengan talak dan boleh ditafsirkan sebagai selain daripada talak. Jadi kinayah ni dia akan ada perbahasan dia pula nanti. Baik, dalil penggunaan lafaz kinayah dalam talak. Boleh ke guna lafaz kinayah ni? Simbolik ke? Dalil wujud penggunaan lafaz kinayah dalam talak adalah berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Umaymah binti Nu'man binti Al-Jaun dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun menghampirinya. Ini cerita pasal
perempuan yang menikah dengan Nabi, patut orang perkenalkan dia. Kalau apa namanya, kalau Nabi mendekatkan hang, kau sebut ni a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Ada petuah itu, petuah tu kenat sebenarnya. Dia kata nak bagi Nabi suka, bila Nabi nak mai dekat tu, baca yang tu, a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Jadi pada malam kahwin tu, baginda pun menghampirinya, dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Terkejut Nabi. Nak sama, kau mana minta berlindung Allah Ta'ala? Ui, a'udzubillah ni, kita kalau a'udzubillah ni, minasyaitanirrajim lah. Ni Nabi pun kenal. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, kamu telah berlindung dengan Tuhan yang maha besar. Oleh itu baliklah kepada keluargamu. Malam tu juga, baliklah. Ini adalah antara kita itu kita ceritakan. Perempuan yang mengahwini Nabi, yang tidak disentuh oleh Nabi, dan dia tidak termasuk di dalam Ummul Mukminin. Ada beberapa orang perempuan, sebagian hadis tu ada yang sahih, ada yang tak apa sahih, yang tak apa kuat. Tapi Umaymah ni hadis yang kuat, cerita dia. Naya, kawan ni segak ni, cerita dia. Perempuan ni segak, tapi tengah duk berhias-hias tu, orang duk make up dia apa semua nak pergi dengan Nabi tu, ada siapa pergi pergi tua pula yang tu. Kena-kena betul tu bungkis balik lah. Tak dan dia jadi, tak dan untuk dia bersama dengan Nabi, dan dia tidak dikira sebagai Ummul Mukminin. Baik, fokus dalam perkataan ini ialah Nabi beritahu kat dia, ih ilhaqi bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Lafaz tu sudah difahami, dipahami ketika itu sebagai Nabi menceraikan Umaymah ini. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Talak, bab sesiapa yang menceraikan isterinya, dan bolehkah lelaki menunjukkan talak kepada isterinya. Baik, yang berikutnya, hukum talak sarih dan kinayah. Setelah memahami perkara-perkara yang disebutkan di atas, ketahuilah seseorang suami yang melafazkan talak sarih, jatuhlah talak itu sama ada dia berniat talak ataupun tidak. Anda tak kena faham ini tuan-tuan. Sekejap lagi jenuh lah. Ustaz, sekejap lagi dia pula dengan PM Facebook ke, WhatsApp ke, SMS ke. Masa buat masalah tak mungkin kira. Ada, tak keluar sikit tajuk. Ada orang kata, ustaz dia kata, macam mana nak buat seorang lelaki yang dah buat umrah, kemudian dia nak buat umrah sekali lagi. Sekat jalan dia nak batalkan umrah tu. Dia dah buat umrah sekali lah, sampai. Lepas tu dia pergi keluar, pergi Tanah Air, nak buat umrah kali kedua. Dah sekat jalan, tiba-tiba nak batal. Kalau hantar kat Haji Bakar pun kena marah. Kata tak pergi buat umrah kali kedua. Pasal apa kan? Lepas tu pun dah tanya kita. Tak mau jawab. Bukan tak mau jawab. Nanti malam-malam sikit jawab. Pasal apa yang ini buat tak fikir kata. Jadi untuk suami, bila lafaz sarih itu, sama ada dia berniat atau tidak berniat. Kalau lafaz tu memang clear cut, cerai, talak, apalagi semua yang disebutkan tadi itu, maka itu dikira jatuh talak. Walaupun tak niat pun, tak niat pun kira. Ini kerana lafaz yang sarih tidak perlu kepada niat ketika diucapkan. Itu lafaz sarih. Kena clear. Apa satu tadi tentang kutip balik ya. Apa lafaz, contoh lafaz sarih tadi? Talak, celak, cerai, bebas, lepas, pisah. Yang common memang digunakan untuk yang tu. Tak ada double meaning. Melainkan tadi kita sebutkan, bebaskan ni kalau kau terkurung dalam bilik ayak ke, terikat ke, itu cerita lain lah. Baik. Itu talak sarih lah. Baik, bagi talak kinayah pula, walaupun orang ramai sering menggunakannya sebagai lafaz talak, seperti kamu haram ke atasku, talak tidak jatuh, melainkan jika suami berniat menjatuhkan talak. Jika suami melafazkannya dengan maksud lain selain menjatuhkan talak atau tidak berniat apa-apa, talak tidak jatuh. Kalau yang kinayah, suami ni jenis mulut kerana otak fikir lain, mulut sebut benda lain. Ada juga orang macam tu kan. Kalau benda tu benda yang kinayah, yang samar, isteri dia akan bimbang dan ragu suami dia niatkan apa. Dia boleh mengadu benda tu kepada pejabat agama, kepada hakim syar'i dan sebagainya. Adukan benda tu. Maka ketika itu hakim akan soal siasat kepada suami ini tadi, adakah dia benar-benar memberniatkan untuk cerai ataupun tidak. Dan ketika itu suami itu tadi pula jangan buat pening. Saya pun tak ingatlah, tak pasti. Oh, saya tak pasti.
Ada kes macam tu, main tanya, ustaz macam mana ni? Masa lafazkan tu, niat tak? Tak perasan lah. Allah Rabbi. Ya kan, tuan-tuan, macam mana niat jadi tak perasan? Niat tu benda yang kita tahu kita nak buat. Melainkan orang yang ada spark dekat dia punya wat saraf otak je yang dia tak tahu benda apa. Jadi bila soal siasat, pastikan dia niat ke tak niat. Kalau dia kata tak, saya tak niat, dia kata saya sebut tu geram, gempak, tapi bukan niat nak cerai, kira, dia kira tak cerai, pakai kau lelaki tu pasal dia yang melafazkan. Tapi kalau dia tipu untuk lafaz tu, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Dan kesul isteri, dia reda, dia kena terima. Maknanya suami dia tak ceraikan dia, tak usah bimbang apa. Kalau suami dia sebenarnya memang niat cerai, itu urusan suami itu dengan Allah Ta'ala. Dan sudut mahkamah pun, mahkamah akan jatuh kira berdasarkan pengakuan suami ya. Dia kan boleh belah dada, betul ke? Jangan gempak pula. Ha, cakap betul, tak ada. Kalau dah kata tak, saya tak niat, diterima. Melainkan tiba-tiba main saksi kata, dah hari tu masa dia habak, saya ada. Dia habak kat saya, sebenarnya memang macam tu. Ha, itu cerita lain. Tapi kalau asah dia memang itu je, pakai kaul suami tadi. Dia kata, saya tak niat. Tak niat pakai. Kira kekal lagi perkahwinan tu. Kalau kata, ya, memang saya niat. Ha, barulah terbatal. Itu lafaz kinayah. Lafaz yang tidak direct, simbolik, yang ada double meaning, triple meaning ke whatever lah meaning-meaning ni, apa yang ada. But dalilnya, cerita ni memang mana ni, dalilnya ialah kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu setelah dia tidak menyertai perang Badar. Ni Ka'ab ni termasuk tiga orang yang Allah Ta'ala hukumkan kena boikot pasal tiga tak sertai perang Tabuk kan. Dia tak kena tak sertai perang Tabuk, dia diboikot 50 hari. 50 hari sampai tambat kat tiang lah dia pun ni. Isteri pun tinggal rumah. Jadi sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya agar menjauhkan diri daripada isterinya. Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya, adakah aku perlu menceraikannya atau bagaimana? Baginda menjawab, jauhkan diri daripadanya dan jangan sekali-kali mendekatinya. Ka'ab berkata, aku pun berkata kepada isteriku, kembalilah kepada keluargamu. Ayat yang sama, Nabi guna perkataan tu maknanya cerai. Dia, Ka'ab ni tadi, dia gunakan perkataan tu, bila Allah Ta'ala turunkan ayat pembebasan, isteri tu balik rumah ke dia. Tak ada rujuk, tak ada apa. Kira memang yang balik tu bukan pasal diceraikan. Pasal Ka'ab dah confirmkan dengan Nabi, nak kena cerai ke? Nabi dah, Nabi tak kata suruh cerai. Suruh pisah. Suruh jangan sekali. Pasal hukum boikot. Jadi kerana itu, lafaz kinayah yang Nabi gunakan itu, memang Nabi niatkan cerai, maka Umaymah pun balik rumah keluarga dia dalam keadaan tercerai. Isteri Ka'ab ditujukan oleh Ka'ab dengan perkataan yang sama, tapi Ka'ab tak niat untuk cerai. Pasal dia konfirmkan dengan Nabi tadi, nak kena cerai ke tidak, Nabi kata tak payah. Kan? Ha, jadi, bila itu, dia balik ke rumah keluarga dia, habis tempoh, dia balik semula kepada Ka'ab. Itu dalil tentang bolehnya penggunaan kinayah, satu hal tadi yang Nabi buat, dan bergantungnya maksud kinayah itu kepada orang yang melafazkan, iaitu Ka'ab tadi. Jadi setelah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diterima, isterinya kembali semula kepadanya dan beliau tidak diperintahkan mengadakan akad nikah yang baru. Ini menunjukkan kata-katanya, kembalilah kamu kepada keluargamu, tidak menyebabkan jatuh talak melainkan dengan niat. Oleh kerana Ka'ab bin Malik tidak berniat menceraikan isterinya, talak tidak jatuh dan isterinya boleh kembali semula kepadanya. Itu dalilnya tuan-tuan. Jadi itu indahnya bila kita belajar benda ni tuan-tuan. Ada decision yang dirakarkan dalam undang-undang. Dia bukan saja-saja keluar macam tu. Ulama' menung, macam mana nak reka? Reka, dah ada, bukan reka macam tu. Dia ada asas dia. Antara asas tu dah, perbuatan di kalangan Nabi dengan sahabat, ikrar daripada Nabi, lafaz daripada Nabi, daripada Quran dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis dulu kita tajuk ni. Pada pembahagian yang pertama tadi kan. 12 ni? 19? Oh, 18. Untuk pembahagian talak dari sudut sarih dan kinayah, insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita sambung lagi pada sesi yang akan datang selepas habis World Cup. Tengoklah habis World Cup kan?
Lambat pula nak tahu yang lain. Jadi sabar. Apa pun bagi settle yang ni. Siapa-siapa nak bercerai ke apa ke lepas ni, pastikan dia nak sarih ke nak kinayah. Kalau tidak, tak salah cerai apa. Impa jaga dia elok. Wallahu alam.